ini mawalna yang saya hormati paduka yang mulia wali Nanggro Aceh saya paham bahwa beliau sudah ada di Jakarta dan sedianya akan menghadiri acara pelantikan penjabat gubernur Aceh di Jakarta namun karena ada perubahan acara dilaksanakan di Banda Aceh saya juga mendapat informasi beliau ingin menghadiri namun terhambat karena masalah penerbangan. Namun tetap kami sebutkan nama beliau Paduka yang mulia. Yang terhormat anggota DPR RI, DPD RI asal Aceh. Yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPR Aceh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Nova Irianza, MT, Bapak Muzakir Manap, Tekan-tekan unsur Pinda Provinsi Aceh yang terhormat Ketua Mahkamah Syariah Provinsi Aceh, Bapak Sekda Provinsi serta segenap jajaran, para ulama se-Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilu Pemilihan, Pemilihan atau KIP Provinsi Aceh, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Provinsi Aceh, para rektor universitas negeri dan swasta di Aceh, para staf ahli gubernur, asisten, kepala satuan perangkat kerja, kerja peran Aceh di lingkungan provinsi Aceh, kepala instansi vertikal, ketua lembaga Kesehatan Aceh, dekan-dekan bupati wali kota se-Aceh, dekan-dekan ketua DPRK se-Aceh, para pimpinan partai politik nasional dan lokal di Aceh yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua organisasi kemudaan, lembaga sosial masyarakat, rekan-rekan media, wartawan, hadirin dan undangan sekali berbahagia. Pertama-tama kita dengan tedantinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat gubernur Provinsi Aceh. Acara ini merupakan konsekuensi hukum atas berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022 Saudara Insinyur Nova Irian MT pada tanggal 5 Juli 2022. Seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, di mana akan dilaksanakan pilkada serentak semua daerah di Indonesia pada bulan November tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Gubernur Provinsi Aceh maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Presiden menunjuk penjabat gubernur untuk masa waktu selama satu tahun. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang ini, maka Kemendagri telah mendapat masukan sejumlah pihak, baik DPR Aceh maupun sejumlah kementerian lembaga lainnya untuk mendapatkan calon sebagai penjabat dan hasilnya diajukan kepada Presiden Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan sidang tim penilai akhir tim TPA dipimpin Bapak Presiden yang diikuti oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Pada sidang ini, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menugaskan Saudara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Provinsi Aceh sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 70 Garing P tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur Aceh tertanggal 4 Juli 2022. Guna menindaklanjuti keputusan presiden tersebut, maka pada hari ini dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Saudara Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Provinsi Aceh untuk masa jabatan selama satu tahun. Berdasarkan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2016 tentang cara tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, maka pada pasal 17 nyatakan bahwa pelantikan penjabat dapat dilaksanakan di ibu kota negara dan atau ibu kota provinsi yang bersangkutan oleh menteri dalam negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Hadirin kalian yang saya muliakan, sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan dan kekhususan Provinsi Aceh, maka saya memilih pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat gubernur Provinsi Aceh dilaksanakan di Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, dan merupakan suatu kehormatan serta apresiasi yang tinggi karena pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan semua jabatan ini dapat dilaksanakan di hadapan sidang yang sangat mulia yaitu di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPRA. Untuk itu atas nama pemerintah Indonesia sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang telah hadir secara langsung dan juga kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota DPRA yang saya muliakan. Sebagai umat beragama, kita percaya bahwa acara ini dapat berlangsung dan terjadi hanya karena berkah serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada Saudara Ahmad Marzuki selaku penjabat gubernur. Yang pertama, laksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Kedua, selaku penjabat gubernur sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal ini di Provinsi Aceh, saya minta saudara untuk mampu mengkoordinasikan program-program pembangunan sejalan dengan program pembangunan nasional, program pembangunan provi pemerintah provinsi dan program-program pembangunan pemerintah daerah tingkat dua se Provinsi Aceh dalam rangka mempercepat laju pembangunan guna mensejahterakan masyarakat Aceh. Yang ketiga, sesegera mungkin membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, termasuk kepada paduka yang mulia Walinangro Nang, Wali Aceh, Mahkamah Syariah, DPRA, segenap Kombinda, seluruh tokoh masyarakat, utamanya para alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagainya. Yang keempat, Prioritaskan program penanganan pandemi COVID-19 yang meski sudah melandai, tapi belum selesai sepenuhnya. Kita tahu bahwa beberapa negara lain sedang mengalami peningkatan. Kemudian pemulihan ekonomi pasca pandemi. Percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian menghidupkan UMKM, diantaranya dan penggunaan produksi dalam negeri. UMKM adalah sektor real yang dapat menjadi tulang punggung untuk ketahanan ekonomi termasuk Provinsi Aceh. Mengurangi angka kemiskinan dan program-program lain. Yang kelima, Aceh memang provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Namun yang lebih utama, membangun sumber daya manusia agar masyarakat Aceh memiliki sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan inovatif sehingga modal kekayaan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh. Untuk itu saya minta fokus betul pada program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh menjadi sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, memiliki keterampilan serta sehat status saudara Ahmad Marzuki sebagai birokrat memberikan keuntungan tersendiri sehingga dapat mengambil posisi netral karena tidak berasal dari partai tertentu. Posisi ini akan dapat membuat saudara membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik partai politik maupun kepala daerah tingkat dua yang mungkin berasal dari kalangan partai. Pengalaman tugas saudara sebagai mantan Pangdam Iskandar Muda telah memberikan pengetahuan pengalaman tentang situasi dan karakteristik khas Provinsi Aceh. Saya akan dapat membuat kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan tantangan dan permasalahan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Aceh. Pimpinan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Saudara Insinyur Nova Irian MT yang telah menyelesaikan tugas selaku Gubernur Aceh dengan baik, insya Allah Husnul Khotimah. Semoga pengabdian yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, termasuk rekan-rekan kepala daerah tingkat dua, harap dapat bekerja sama dengan penjabat gubernur yang telah dilantik. Sekali lagi, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Mari kita jaga situasi keamanan yang sudah kondusif dan kita semua terus berdoa dan berusaha agar terus kondusif karena stabilitas keamanan merupakan salah satu modal penting untuk berlangsungnya percepatan pembangunan di Aceh. Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas kepada Saudara Ahmad Marzuki dan saya doakan agar percepatan pembangunan di Provinsi Aceh dapat terlaksana dengan aman dan lancar demi rakyat Aceh yang makin sejahtera dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua untuk mewujudkan hal tersebut. Sesungguhnya tiada upaya dan ikhtiar yang akan berhasil tanpa perkenan Allah Subhanahu wa taala dan tiada persoalan yang sulit baginya jika ia menghendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amru kun fayakun." Sesungguhnya urusan apabila dia mengendaki sesuatu, dia hanya berkata, "Kun jadilah," maka akan terjadilah. si Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kita semua akan kembali. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.